Ali bin Muhammad Al-Habsyi, malam Kamis tanggal 3 Ramadan di Masjid Riyad ba'da salat tarawih. Tidaklah digerakkan lisan ini untuk berdoa kecuali Allah Subhanahu wa taala mempunyai hal yang besar. Makanya kuatkan hubunganmu dengan Tuhanmu dan ikhlaslah dalam beramal, karena sesungguhnya amal itu punya hal yang bisa menghapusnya. Jagalah amal-amalmu dari riya, dari popularitas, dari ujub, dari dilihat orang, dan mulailah, sambutlah bulan Ramadan dengan amal yang saleh, dengan membaca Al-Quran, dengan zikir. Ketahuilah, masih banyak malam-malam yang akan kita lalui setelah ini. Maka itu, saudara-saudaramu dari orang-orang yang mempunyai hati yang bersih dengan Allah, seperti malam-malam ini, berapa pemberian yang telah turun atas mereka, berapa anugerah yang turun buat mereka. Tapi orang-orang ahlul hijab, orang-orang yang terhijab dari Allah, yang tertutup dari Allah, mereka lalai dari Allah. Maka tidaklah mereka dapati kecuali azab di dunia dan akhirat. Na'udzubillah. Kita saat ini surah amal sudah kita lakukan. Kita sudah sholat, kita baca Quran, kita sudah zikir. Maka kita meminta kepada Allah bahwa surah ini menjadi makna, menjadi hakikat. Barang siapa yang melewati Ramadan akan tetapi tidak mendapatkan sirnya, tidak mendapat cahaya, maka dia orang yang terharamkan dari pemberian Allah di Ramadan. Kita meminta kepada Allah sebagaimana di waktu yang mulia ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, kelak kita dikumpulkan di kehadiran Allah Subhanahu wa taala bersama mereka para aulia wassalihin, para anbiya wal mursalin. Berkata beliau radhiyallahu taala anhu, alangkah mudahnya maksiat ghibah di lisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Sayyidatuna Aisyah, ketika Sayyidatuna Aisyah berkata, hasbuka min Sofia, cukup, ngapain kau datengin Sofia? Dalam riwayat Qasruha, dia Sofia itu pendek. Maka Rasul SAW beliau marah dan berkata, kau telah berkata suatu perkataan, kalau kalimatmu itu dimasukkan ke samudra, ke laut, niscaya akan merubah lautan tersebut. Maka itu jaga puasa kalian dari ghibah, dari namimah. Ghibah itu enggak mungkin kecuali kalau kau berkumpul dengan orang. Kalau kau sendiri, enggak mungkin kau akan ghibah. Maka bahayanya kau berkumpul dengan orang itu lebih besar daripada bahayanya engkau sendirian. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, ketahuilah bahwa keramat itu enggak akan datang. Dan karamat hakikah itu adalah bagi orang yang menjaga tubuhnya dari tubuhnya tujuh ini dari maksiat kepada Allah. Bukan keramat itu jalan di air atau terbang di udara. Beliau berkata radhiyallahu ta'ala anhu di Masjid Riyad juga setelah sholat tarawih, yang setelah qasidah dibaca, husnudhanku dengan Tuhanku adalah paling besarnya wasilah. Dengannya seorang yang berharap akan mendapatkan cita-citanya. Tidaklah seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya permintaan, dan dia bersungguh-sungguh dalam berminta, bermohon, kecuali akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting engkau wahai seorang hamba, benarkan tujuanmu, benarkan niatmu ketika meminta, dan kau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kau akan dapati Tuhanmu dermawan, kau akan dapati Tuhanmu mulia. Enggak ada yang besar permintaan kita di sisi Allah. Walaupun dosa kita, insya Allah enggak menghalangi apabila kita meminta dengan sungguh-sungguh. Beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas. Kemudian gunakan sebaik-baiknya malam-malam di bulan Ramadan ini dan hari-hari ini dengan kita yang dimana di malam-malam ini dan hari-hari ini pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala, hidangan Allah Subhanahu wa taala telah diberikan, telah diulurkan kepada mereka orang-orang ahlillah di tiap malam,
setiap malam di bulan Ramadan. Hadirlah kau bersama mereka, insya Allah kau akan dapat bagianmu. Karena kita akan berbagi di hidangan-hidangan yang telah Allah berikan tersebut. Dekatlah kau bersama mereka. Dan perkataan tentang larangan, hati-hati dengan maksiat. Karena maksiat itu menyebabkan orang yang bermaksiat terhapus dari diwan Islam, termasuk terhapus daripada albumnya orang Islam. Maksiat-maksiat itu bisa menyebabkan kita menuju kekufuran. Wal ikhtibar illa 'indal mukhalafah. Dan ujian itu datang ketika kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun gambaran amal semuanya adalah untuk kau menjaga badan kalian dari maksiat kepada Allah. Mata dijaga dari yang haram, tangan dijaga dari yang haram, lisan dijaga dari yang haram, dari namimah, dari ghibah. Ketahuilah bahwa maksiat lisan itu bala yang besar, musibah yang besar. Nabi SAW, bukankah manusia itu masuk ke dalam neraka melalui hidungnya? Itu karena hasil lisan-lisan mereka. Perut jaga dari yang haram, telinga jaga dari yang haram, mendengarkan yang haram, kaki dijaga dari berjalan ke jalan yang haram. Jangan kehilangan kebaikan bulan mulia ini. Jangan kehilangan berkahnya, bantuannya, sirnya. Ketahuilah orang-orang yang punya hati yang siap, mereka mendapatkan kebaikan di bulan yang mulia ini dan keberkahannya, pertolongan Allah dan sirnya. Dan mereka akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bahkan tiap malam untuk mereka adalah Lailatul Qadar. Bahkan setiap saat akan terbaharui untuk mereka pemberian dan pertolongan Allah. Semoga Allah tidak mengharamkan kita semua berkah daripada bulan yang mulia ini. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang dikabulkan ibadahnya. Dan insya Allah, Allah menulis kita, mengumpulkan kita, menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang suada, yang bahagia dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Surah Al-Fatihah.